cinta doa, sayang doa, nang sohudok tuho ito. Idama pambay naki, makaholongi dirimi. Unang say do ko kasiya. Soholong be rohaki tuho ito. Unang dia, porsea ho di hora kata. Boy do hudo, I love you too. Sadari alai dangi nau porlu dia hasia pembuktian nado itu Mr. Fadenga dari depan unang saudari kita di calo bukti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua dan buat para pemirsa Pangadong Official dimanapun berada. Hari ini di tanggal 2 Oktober ya teman-teman ya, 2022. Kembali Pangadong Official dari area Pool ALS Bogor memberikan liputan buat teman-teman seputar keberangkatan bus ALS dari Pool ALS Bogor. Saat ini terparkir ada 3 unit ya teman-teman ya. Di pintu masuk sebelah kiri saya ada ALS 133 Artis Bogor. Bang Bangun. Di tengahnya ada ALS 103 Pelor Bogor yang baru tiba tadi malam tepat di jam 18 lewat 35 menit. Di jalur keberangkatan ada ALS 23 1000 Dinar yang akan diberangkatkan menuju kota Medan hari ini ya teman-teman ya. ALS 23 1000 Dinar ini di Cincui Amang Boru. Amang Boru juga punya channel ya teman-teman ya. Teman-teman boleh nonton di channel ALS 23 1000 Dinar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Di area Pool ALS Bogor hari ini ada teman-teman kita juga. Di depan saya ada Yunus 75 Official. Di depan sana ada Bang Lian Bogor. Dan ada satu orang lagi, rekan kita seperti biasa, Armada Darat, yang sekarang akan berubah nama menjadi Kalong Darat. Katanya sih, belum tahu juga. Di sini ya teman-teman ya, seperti ini suasana di area Pool ALS Bogor hari ini. Sepertinya Bang Yunus ini gelisah. Dia bingung antara mau jajan, atau mau ngonten dulu, atau mau kemana dulu.
Di sana para keluarga sedang berfoto bersama di depan ALS 23 1000 dinar. Coba kita lihat suasana di kantin ya teman-teman ya. Sepertinya dipenuhi para pengunjung dan calon penumpang ALS 23 1000 dinar ya. Di rumah makan Mandailing yang tersedia di Pulales Bogor ini masakan khas Mandailing ya teman-teman ya. Mirip-mirip masakan Padang pastinya. Coba kita tanya Bang Yunus 75 Official, kemarin beliau kemana ya? Halo Bang Yunus, selamat siang. Selamat siang kembali. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin Abang kemana? Cari duit. Cari duit? Apa cari pasangan? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang juga alhamdulillah kemarin satu. Gol juga satu ya? Ganda tapi. Oh iya, berarti dua dong. Duit sama pasangan. Iya betul. Kalau statusnya nomor kesekian. Iya. Nah, di sebelah kanan Bang Yunus ada teman kita juga, Bang Lian Bogor. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa ditonton juga channelnya Bang Lian Bogor. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Bang Lian kemarin kemana malam? Kedatangan 103. Udah pulang ya? Udah pulang, sama Bang Boru. Oh, sama Bang Boru. Oh iya, iya, iya. Kami keluar, kamu langsung ngelip. Oh, yang klakson itu ya? Oh iya, 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 iya. Oh iya, iya. Nah, itu dia teman-teman. Teman kita yang tadinya punya channel Armada Darat. Channel sih masih tetap Armada Darat. Julukannya tadinya Buaya Darat, tapi pengen diganti katanya jadi Kalung Darat. Jangan lupa ditonton channelnya ya teman-teman ya, Armada Darat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Oke, tetap ikuti liputan dari Pangadang Official dari area Pool ALS Bogor. Di sini ALS 133 dan 103 sedang melakukan reparasi ringan ya teman-teman ya, untuk persiapan keberangkatan mereka nanti supaya bis mereka dalam kondisi fit ya teman-teman ya. Kita coba merapat ke ruang tunggu penumpang. Di sini ALS 23 1000 dinar juga sudah dinyalakan mesinnya ya teman-teman ya, karena memang waktu sudah menunjukkan jam 13 lewat 25 menit. Jadi ada waktu 25 menit lagi sebelum jam keberangkatan ALS 23 1000 dinar ya. Ada cincunya ALS 23 1000 dinar. Amang Boru, apa kabar? Gimana hari ini? Siap berlintas? Insya Allah siap. Siap. Lagi. Oh, sama ibu. Ternyata inilah keistimewaan Amang Boru yang selalu didampingi ibu negara. Oke, mantap Amang Boru. Kita doakan nanti perjalanan ALS 23 1000 dinar lancar jaya di perjalanan ya teman-teman ya. Sehat selalu buat para krunya dan para penumpangnya hingga selamat sampai di tujuan. Amin. Kita coba masuk ke dalam kabin bus ALS 23 1000 dinar. Mobilnya udah bersih, udah rapi, udah wangi juga teman-teman. Seperti ini ya penampakan kabin ALS 23 1000 dinar dari belakang ya teman-teman ya. Nuansa oranye. Ini mobil Amang Boru nih.
rapi, udah wangi, udah siap menari ke lintasan tengah Sumatera ya. Oke, kita turun lagi ya, teman-teman ya. Di sini para penumpang sudah diinstruksikan naik oleh Bang Darwis ya, teman-teman ya. Bang Boru, selamat jalan. Oke. Semoga lancar di jalan, sehat selalu. Bang Usnan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ah, kemarin ada yang salam untuk MC di acara hari ulang tahun PT Antarlinta Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat teman-teman yang kemarin salam sama Om Ali Usnan, sudah saya sampaikan langsung ya, teman-teman ya. Nih orangnya. Makasih Bang Ustaz. Di sini terlihat para penumpang juga masih ada yang baru naik ya, teman-teman ya. Oke, kita ke lokasi ya teman-teman ya, untuk meliput ILS 23 1000 dinar. Di sana terlihat drivernya ILS 23 1000 dinar, Bang Abdul Haris ya teman-teman ya. Sejenak sedang berbincang dengan Amang Buru. Sebentar lagi ILS 23 1000 dinar akan lepas landas dari Pulau ILS Bogor menuju Kota Medan. Pintu sudah ditutup. 23 1000 dinar segera lepas landas dari Pulau ILS Bogor. Mantap.